teman-teman semuanya, balik lagi ya bersama gua Dustin. Oke, di video kali ini gua pengen menggunakan runner underrated kembali nih, yang jarang banget dibawa sama orang-orang di Liga Battle ya, yaitu Kobe. Let's go gak sih? Dia ini elemennya biru teman-teman. Langsung aja ya gua kasih lihat Kobe-nya. Oke, ini dia bocah kecil. Oke teman-teman, nih medalnya gue pasangin Luffy Lasi, Laudres Rosa, sama medalnya Luffy Aceng. Gue inget banget terakhir kali gue bawa Kobe itu 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Terus medalnya itu hampir sama, ada yang gue ganti. Ini kan sekarang gue pakai medal Luffy Aceng nih. Tadinya itu medalnya Doflamingo tua ya. Gak apa-apa, karena menurut gue sekarang gue pengen ini banget ya, mainin skill satunya teman-teman, biar dapetin cooldown skill satu gampang, make medalnya Luffy Aceng nih. Oke, nanti pas gue upload konten ini, mungkin New EX sudah keluar ya teman-teman, sudah ada trailernya. Karena ini gue record jam berapa nih? Gue record jam 11 siang teman-teman. Nanti live streaming broadcastnya itu di channel Bandai Namco jam 2 ya. Nah gue uploadnya abis maghrib, berarti New EX sudah ada ya. Oh my god. Wow. Oke, RD gua seperti yang kalian lihat sudah ada banyak teman-teman. 1425. Enggak terlalu banyak banget sih ini. Sedikit ya jatuhnya, 2000 aja enggak ada, Cok. Tapi maksud gua udah siap teman-teman untuk gacha New EX ya. Siapa ya kira-kira ya? Ini udah keluar tapi gua belum tahu nih. Oke, di sini gue main dulu aja lah di liga teman-teman, sekalian nge-push nih. Oke, gue menuju dulu ke dalam matchnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gue sudah berada di dalam match yang pertama ya. Di stake Marineford nih, main di kandang sendiri, cok. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go. Juara parah nih ya, base camp, base camp, base camp, base camp. Oke, nggak takut gue, nggak takut gue. Di sini lawannya ada Ben Pakmon yang kemarin gue bawa teman-teman, King Runner, terus ada Luffy Extreme sama Yamato Hybrid. Let's go, meluncur. Oke, wah Kingnya langsung ke tengah juga, dapat sih dia. Dapat sih dia ya, sabar, ambil bendera kiri dulu aja nih B. Ngapain lu nempok-nempokin ke gua? Samsak, samsak, ayo skill. Good dodge lu, I'm the king. Aduh, terlalu pede gua. Untung diselamat, anjir. Pas banget perlindungan diri gua, ampun. Yamato hybrid, personal, hati-hati Zoro. Ini kenapa gak dibantu sih, seng-selengnya bukan nge-skill dah. Oh, belum ready kah? Ingat-ingat tadi udah dibuka ya skill 2-nya. Oke, kalau udah kayak begini enak nih, bendera utama di lock ya. Bendera utama musuh lock. Defender cuma Ben Pakmon, nggak jadi masalah. Dapat gue ini udah pasti fix. Nggak ada yang jaga. Oke, enak banget coba bawa Kobe. Ini agak lama ya capture benderanya nih. Karena boost capture-nya tambahan cuma dari medalnya Laudres Rosa, teman-teman. Kalau waktu itu gue bawa Kobe terakhir kali itu ada dua ya, sama medalnya Doflamingo tua, satu lagi sekarang gue ganti sama medalnya Luffy nih. Sirkus, gue jadiin arena sirkus pokoknya nih. Sabar. Oke, mati. Gak apa-apa, anjir di lock gue sama seng-selenge. Numpang lewat. Oke, mati malah si Brook. Padahal gue numpang lewat loh. Kita ambil alih lagi bendera utamanya. Oke, dapat lagi, gue pecundangin aja, anjir main kayak begini mah. Aduh, datang lagi dia. Ih, anjir masih bisa kambil. Kabur. Oke, hoki banget cowo gue cowo. Dapat daging, lu lihat ya, dapat lagi gue nih. Jaga my team, jaga my team. Sabar, gue manuver doang ya, pancingan doang itu, jaga cowo. Jangan sampai kelepas bendera. Ayo tembak gue dong, Ben Pakmon. Ya udah deh, kalau nggak mau tembak, gak apa-apa. Gue jalan-jalan aja deh, keliling deh. Kena dia.
Makan tuh Black Bah. Anjir, lagi-lagi Yamato sok keras. Oke, ngisi darah dulu bro. Nggak kuat kan musuhnya. Lihat aja, padahal tim gue carnya nggak meta, cok. Extreme ult ya, tapi kesusahan loh. Oke, bingung loh, makanya gue buat bingung loh. Udah gue bilang gue kalau udah bawa Kobe. Kampret nih anjir, intimidate. Sabar ya. Nih efek intimidate nih, yang mau tahu kalau kena teman-teman kayak begini. Ah, nggak kena lagi anjir. Weh, tengahnya kok bisa kelepas sih? Nggak nyangka gue kelepas. Ah, sabar. Ini udah gue pancing dua karakter. Ah, mau ngapain sih? Arena sirkus nih bos. Kejar dong. Anjir, tetap ketangkep gue. Oke, nggak apa-apa. Pancingan gue juara parah nggak sih teman-teman? Lope, gue pecundangin sama gue. Ben Pakmon juga ya. Mantap, mantap, mantap. Match yang pertama berhasil gue menangkan teman-teman. Capture 5 bendera ngekill 1 orang nih. Runner sejati ya. Bener-bener tadi gue keliling di base camp lawan anjir. Muter-muter doang gue cok kerjaannya teman-teman. Ada kesempatan ngambil bendera. Gak ada yang bisa ngejar-ngejar gue. Anti mati gue ya teman-teman, zero death nih. Oke, langsung aja lah di sini gue lanjut lagi aja ya. Gue menuju dulu ke match yang selanjutnya. Oke, kali ini gue berada di stack Sabo di sore ya teman-teman. Ini lawannya ada Luffy Gear Pipe nih cok. Ketemu juga akhirnya. Oke, gak apa-apa. Emang udah tahu gue teman-teman. Udah pasti ya bakal ketemu cok sama lawan yang bawa Luffy Gear Pipe. Saatnya gue fokus kembali untuk meretelin bendera tim lawan. Nyolong-nyolong. Fokus, 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 fokus. Ini ada Laukit juga. Lagi S Yamato, Roger. Ngeri banget cok lawannya. Gue bakal ambil bendera A ya. Oke, oke, oke. Dapet gue. Sabar. Tengahnya dapet gak tuh Luffy? Nice. GG, GG, GG. Nice Yamato. GG banget cok. Eh Luffy ngapain sih? Numpang lewat. Numpang lewat ya, numpang lewat. Ayo Luffy, bajrangan. Tinggalin bendera dong. Ya yaudah deh, gue naik dulu deh. Buat mancing dia kabur ya. Dia pasti ninggalin bendera nih. Oh enggak juga, betah dia. Ngapain sih Goldie Roger nih? Udah gak ada. Anjir malah ditebein Kamusari. Keras juga gue Kamusari ditebein. Kayak ngisi bendera dulu. Kayak numpang lewat aja. Sabar ya. Ah ngapain sih? Kabur lagi gue lah. Sabar, 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 sabar. Roger ngapain Roger? Mana keburu kocak. Oke, 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 oke. Emang keburu di Kamusari gue. Ha. Sabar, ayo. Ya, elah. Sirkus. Sirkus, Jar. Ini King. Maju sini. Pancingan gue berhasil. Lihat, no, di kanan, no. Luffy, lihat, teman-teman. Datang, ya. Oke. Bajranggan sia-sia. I'm the King, bro. Skill lu buang-buang aja, Luffy. Gue gocek-gocek lu, anjir. Neril ya. Oke, gue jadiin pecundang. Anjir, kalau dia gak buka skill 2 itu bisa mati. Mau gue kampret si S nih. Ya, ya, ya. Sabar, sabar. Lama ya mati itu. Nice. Udah mencar-mencar. Biar gue, biar gue. Big Mom. Oh, lu mau yang ngambil ya. Udah, kalau lu mau ngambil mah. Ah, hampir aja kena gue. Gangguin dulu gak sih. Takut. Keinjek gue mati lagi. Timbos lagi. Anjir, bajranggan ternyata. Oke, teman-teman. Santuy, santuy, santuy. Luffy kampret, Luffy kampret. Mati juga akhirnya gua. Oke, dapet tuh ya bendera atas ya, kelihatan di map, teman-teman. Tinggal jaga aja sini. Oke, santuy, dapet lagi tuh harusnya. GG nih tim gua nih. Bendera udah penuh semua, gokil banget, cok. Ambil ini dulu lah. Ah, ngapain lu lah berubah-berubah. Anjir, di lock gua, darah sekarat, darah sekarat. Numpang lewat aja. Gua coba nargetin bendera dia nih ya teman-teman. Siapa sih di atas cok? Kayaknya Garp dah. Sabar. Oh enak banget lawan Garp. Oke. Ini guru gua sendiri nih. Guru gua sendiri nih teman-teman. Dia kenapa ngamuk kesini dah? Garp kocak. Bukannya datengin gua.
Lama teleportin, Kit. Si Kit ini bukan teleportin, skill kocak. Ya elah, lu mau ngakil lu maunya lu. Bukan fokus bendera. Anjir, diinju gua. Oke, Pixwin. Bisa mati dia. Nice. GG enggak? Menang lagi nih, teman-teman. GG parah enggak? Hanya membawa Kobe gua ya. Kobe only, cok. Jangan bilang gue di carry, apa-apaan di carry. Udah jelas mainnya tadi nggak lihat kalian. Rotasi gue paling juara parah. Oke. Lihat, kali ini gue capture 3 bendera ya. Nah, nggak ngekill gue sekarang, teman-teman. Karena momennya nggak ada ya. Tadi juga gue sempat mati sekali, teman-teman. Ngebuang waktu 10 detik tuh jatuhnya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting menang. Nih, lihat. Ketemu Luffy Gear 5 di match yang kedua. Juara parah. Ada Yamato Aceng juga lagi sama Kid Lau. Oke, langsung aja lah. Di sini gue gaskan lagi aja ya. Gue menuju dulu ke match yang selanjutnya lagi. Oke, di Stack Marineford lagi. Let's go. Tapi sebenarnya lebih enak main di Stack Sabaody di sore ya. Sejujurnya, teman-teman, di sini kan mapnya terbuka, cok. Di skill aja dari jauh bisa langsung kena ya. Kalau di map Sabaody di sore kayak tadi ya kayak begitu enak, bisa ke atas buat kabur-kaburan. Jadi kalau ada yang mau personal sama gua ngelok kesusahan deh, cok. Apalagi gua bawa Kobe ya. Kalau di sini agak susah nih. Oke, ketemu lu pinggir pipe. Nah, ini benar-benar ujian nih anti mainstream nih, cok. Let's go. Udah di map Marineford ada lu pinggir pipe lagi. Jangkauannya nggak ada otak ya. Dapat nggak nih kira-kira nih gue nih bener tengah nih. Kok diem aja sih musuhnya? Nani? Lah, what? Kok gue doang ya? The fuck? Apa yang terjadi, cuk? Aduh, apa sih? Babi! Kampretos. Oke, teman-teman, nggak apa-apa, santuy aja ya. Gue sih kesel, cuk, jatuhnya ya. Kehitung AFK, anjir, poin gue turun. Tapi mau gimana lagi? Ya emang sinyalnya nih, cow, WiFi gua kocak. Nggak jelas banget, anjir. Masa tiba-tiba error kayak begitu, cow? Oke, kali ini di map Sabaody di sore lagi ya, teman-teman. Fokus. Lupakan. Anjir lah. Ini ada Yamato Aceng lagi nih, Laukit, Zoro sama Luffy Gear 5. Dream Team ya, All Star. Jangan takut, Kaido. Lu lebih kuat dari gua, cow. Masa takut, anjir, badan gede. Lihat nih Kobe nih, bocah kecil nih. Pede banget gua. Ayo, Lau. Manuver dulu lah. Sabar ya. Sengsret bisa itu, harusnya ngelawan. Jangan takut, Sengsret. Attack to. Lah, apaan sih? Please lah. Gak jelas banget lah. Main kayak begini gak jelas nih WiFi nih. Yes, Dad! Get back, Dad!